kali ini Ayu sedang berada di kawasan Kandil Jaya. Nah, tempatnya pas banget di depan toko daging Indonesia. Deket banget sama pasar Kandil. Nah, tapi food lovers, kali ini Ayu nggak sendirian. Ayu ditemani cowok ganteng pada siang hari ini. Tada! Kenalin, nama aku Farhan Habib. Di sini kami bakal nyobain nih yang warung yang terkenal katanya tuh pedes-pedes. Namanya tuh Warung Peki Mami Cesina. Nah, jadi bagaimana kepedasan yang ada itu atau endulnya bagaimana masakan dari Mami Cesina ini? Langsung aja kita masuk ke Warung Peki. Oke, everybody, jadi kita udah ada di dalam Warung Peki ini. Nah, jadi Warung Peki ini terkenal dengan endul dan pedasnya. Tapi, owner dari Warung Peki ini juga terkenal ramahnya, guys. Bagaimana kalau kita langsung aja sapa ke ownernya? Halo, kakak cantik. Nah, ini dia owner Warung Peki, kak. Perkenalan dulu, kak. Nama ya? Iya. Nama Melin, dan ini usaha saya. Iya, usaha Warung Peki ini, kak, kenapa sih dikasih nama Warung Peki? Karena dari semua makanannya tuh pedes-pedes. Oh gitu ya, kak. Biasanya ya, ngabisin 3 kilo cabai setan. Wow, berarti ini juga terkenal dengan bahan-bahan yang premium, guys. Jadi kalian gak nyesel banget kalau kalian datang makan ke sini. Dan ini berdirinya dari tahun? Sebenarnya kalau Warung Peki itu udah dari 2016. Cuman waktu itu masih di Kota Baru kan, di mobil-mobil gitu. Oh. Cuman baru dari satu tahun ini baru di ruko. Oke. Menu best seller di sini apa, kak? Menu best seller di sini ada cumi tebunting. Ya. Wah, guys, lihat guys. Gede banget dong, guys. Ini ya satu, ampun. Satu ini satu porsi. Wow. Jadi nggak sabar nih aku mau cicipinnya. Gimana kalau kita langsung aja ke dalam, cus kita cicipin menu-menu yang ada di Warung Peki ini, guys. Oke, cus. Nah, everybody, food lovers kesayangan Ayu Uca-Uca, di sini sudah ada di depan kita makanan dari Warung Peki Mami Cesina. Nah, jadi yang pertama ini ada toge, sayur toge. Sayur toge tumis tahu saori. Wow. Dan harganya cuma 15.000 aja. Yang kedua ada apa, Dek? Ada kerang kecap pedas. Oke. Harganya di 25.000 saja. Ini worth it banget. Dan yang ketiga ini ada kulit crispy sambal mata. Harganya cuma 15.000 aja. Nah, baiklah kalau begitu, aromanya sudah sangat menggoda sekali ya, everybody. Bagaimana kita langsung icip-icip aja. Tapi sebelumnya, saya mau suap dulu. Kamu makan pakai tangan, aku makan pakai sendok. Oke? Bim, salabim, karbarbat. Baiklah, kita singkirkan dulu es teh manis ini yang manis menggoda di siang hari ini seperti saya ya. Kita cobain yang mana dulu nih, Dek? Untuk kulit crispy aja, kulit crispy aja dulu ya. Oke. Nih, kita coba ini. Ini emang menu best seller juga nih di Warung Peki nih. Walaupun harganya cuma 15 ribuan aja. Terjangkau banget ya, kayak. Iya. Oke, kita cobain ya, RP Bali. Tapi aku mau cuci tangan juga deh. Oke. Baiklah, kita akan cobain ya. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Renyes banget, gurih. Terus juga sambal matanya itu, kalau menurut aku ini nggak terlalu pedes. Ya. Yang bikin enak itu garingnya, asinnya pas, dan seru aja gitu ada krenyes-krenyesnya. Garing banget, enak. Gimana, Dek? Ya, setuju tuh sama pendapat kakak. Di sini untuk pedasnya nggak terlalu pedas ya, kak ya? Di sini. Coba lagi, suapan kedua. Kita cobain pakai nasi. Enak banget. Nasinya juga matang sempurna. Selanjutnya, kita cobain sayur.
Tapi ini sendok aku, Dek. Enggak apa-apa, deh. Ini ya. Oke. Nah, ini yang sayur toge saori tadi, campur tahu. Kita cobain dulu kuahnya ya. Juara banget. Emang dia disajikan dengan bahan-bahan premium sehingga rasanya itu emang endo. Ini toge bagus banget buat kesuburan ya, everybody. Nih. Toge ini masih segar enggak ya? Enak banget. Enak banget. Ini kulitnya. Rasanya itu pas, tidak terlalu asam, tidak terlalu asin, pas banget. Dan ini nggak pedes, sayurnya nggak pedes sama sekali. Jadi harganya cuma Rp15.000, udah bisa nyicipin makanan dengan kualitas premium. Selanjutnya kita cobain nih, seafoodnya. Kerang. Kerang kecap pedas. Apakah sepedas yang kita bayangkan? Aku mau cicip kuahnya dulu dong. Jadi dia tuh ada perpaduan pedes, manis juga. Terus nih, cobain kerangnya. Buka bajunya. Oh, baju dek. Kerang. Buka cangkangnya. Ini bumbunya enak banget, guys. Garam menurut aku, Kak. Menurut kamu ini ya? Kalau aku masih kulit. Tapi emang endul. Nih. Ini pedasnya terasa banget. Buat kalian yang suka makan pedas, cobain di sini, cocok banget. Enak banget. Bumbunya itu meresap banget, guys. Banyak banget, nggak pelit bumbu. Rempahnya banget, banyak banget di sini, Kak. Iya, nggak pelit bumbu, guys. Dan dia juga nggak amis seafoodnya. Endul banget. Endul banget, Kak. Seendul itu. Oke, Bang. Ini enak banget. Jujur sampai bingung mau ngomong apa, saking enaknya. Semua endul. Kalau dikasih penilaian, jeng-jeng-jeng. Ini 8,5. Menurut aku ini juga. Yang ini 8. Yang ini 8. Yeay. Sampai jumpa di segmen kedua. Kita udah ada menu baru lagi. Nah, jadi yang paling best seller banget di sini ada cumi tebunting tinta hitam. Nah, ini kamrer ramen bisa lihat di sini kalau cuminya itu gedong banget ya. Terus ini ada sop bakso ikan dan ini ada gurita saus padang. Untuk harganya cumi tebunting tinta hitam ini hanya Rp35.000, kalian udah bisa lihat nih. Gedong M, satu piring ini penuh. Ini juga ada guritanya, harganya Rp35.000 juga. Dan yang ini hanya Rp15.000 aja. Baiklah, kalau begitu kita langsung aja cicipi yang paling tengah. Nih.
ada sop bakso ikan. Nih. Oke, everybody. Nih. Tuh. Ini aku mau cicip kuahnya dulu ya. Ini aku mau cicip kuahnya, everybody. Sangat amat menggugah selera. Rasa sopnya, rempah-rempahnya masih terasa banget. Dan dia nggak asin dan nggak amis juga. Nih, kita cobain nih. Kita potong dulu. Karena kalau kita masukin ini ke mulut nggak muat, guys. Besar banget kayak untuk ukuran segini. Iya, besar banget. Banyak. Ini enggak, ini bahannya juga premium loh. Premium punya, luar biasa ya Warung Peki. Nah, guys, ini udah dipotong penampakannya seperti ini dalamnya ya everybody tuh. Ada isiannya kayak tahu, telur gitu. Aduh, endul banget nih. Gimana kalau langsung kita cobain ya? Jumbo banget kayak. Iya, jumbo banget. Mana bahannya premium, aku mau dong dalamnya. Nih. Oke. Ambil. Wow, dia langsung ambil yang gede, guys. Segede ini. Ini super nikmat untuk dimakan. Tuh. Nih, kalian lihat nih. Yep. Kita cobain ya. Ini isian dalamnya nih. Kita cobain isiannya. Emang enggak pernah mengecewakan ya. Masakan tangan dari Mami Ceci. Rasanya itu pas gak sih, Kak? Enak sih. Dan dia tuh nggak amis, guys. Biasanya makanan laut itu kayak cumi, udang dan sebagainya itu amis. Tapi kalau ini nggak amis, nggak amis sama sekali. Jadi ini sangat worth it, guys. Nih ya. Kita cobain pakai nasi isiannya. Endul kan? Parah juga. Bumbunya itu loh. Mau di luar ataupun di dalam, bumbunya itu meresap banget. Dan juga kalau aku bilang ini emang cocok banget dijadiin menu best seller di Warung Peki ini, guys. Kita cobain ini sop ikan tadi. Enak banget, sop ikannya lembut. Rasanya sampai dalam gak sih, Kak? Jadi kalau menurut aku ya, Dek, sop ikannya ini rasanya ikannya kerasa juga, terus juga gak amis juga, dan juga baksonya itu pentolnya itu lembut banget, terus juga rempah dari kuah sopnya ini terasa banget. Lembut banget, Kak. Tapi cuminya enak banget, enak. Nangis. Oke. Selanjutnya. Ada nih. Gurita. Oh, gurita ternyata ya, guys. Iya, gurita saus Padang nih. Wow, cabenya, guys. Menggugah selera banget juga. Ini cabai pakai cabai setan, guys. Jadi kata ownernya tadi, satu hari itu bisa menghabiskan 3 kg cabai setan. Nih. Ini bukan cabai dicumiin, tapi cumi dicabaiin nih, guys. Salah. Apa nih, Kak? Cabai dicumiin. Segitu enggak pelitnya Warung Peki ini sama bumbu-bumbu, guys. Kita cobain seberapa pedas ini. Muncrat. Mamam. Kita cobain langsung cumi-cuminya. Gurita ya, ini guritanya. Gurita, Dek. Kamu kebiasaan cumi sih. Cuma miss call enggak ada pulsa. Waduh. Ini ya, Dek. Kita cobain. Hmm.
pedasnya mulai terasa. Enak banget untuk guritanya. Jadi guritanya ini guys, nggak alot ya, guritanya lembut, digigitnya mudah, terus juga cabenya luar biasa, bikin kita menjerit. Jadi cocok banget dibilang warung peki guys, karena emang pedes bikin menjerit. Ya Allah, coba kita makan lagi. Ini baru terasa pedasnya, ini pedes banget. Minum deh. Ini super super duper pedas dari cabai setannya, terasa banget sampai ke tenggorokan. Jadi dia tuh pedas, tapi bukan yang bikin kita nggak bisa makan gitu. Pedas tapi tetap endul guys, tetap masih bisa. Iya, nagih banget. Pedasnya itu nagih banget nih. Aku setuju banget gak sama cumi yang bunting ini, enak banget sih. Iya, dan ini adalah menu best seller di warung Pekik ini. Kita minum lagi. Guys, lemah. Aduh. Aku aja belum minum. Wah. Ini biar lebih pedas lagi, kita taruh di bibir kita. Ya kenapa guys? Kita coba seberapa pedas. Dek, nanti siapin kakak lagi siapin karangan bunga, ya. Nanti aku taruh di rumah aku aja kak. Enak. Kamu banyak omong, ini enak. Saya tuh mau meninggal. Saking enaknya ya. Di mulut itu pedas itu dahsyat banget. Super pedas. Baiklah. Saya kasih rating. Ini 9. Cumi tepung terigu hitam. Yang kedua 8. Dan yang terakhir 8. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Kita sudah ada menu ketiga. Nah, ini ada ikan kembung sambal iris. Harganya per porsinya itu hanya 10.000 aja, dan yang di tengah ada tahu gulai, harganya itu 15.000 aja. Dan yang ketiga ada ceker mercon, harganya 18.000 aja seporsinya ya. Kenapa saya taruh lagi kulitnya sini? Karena kulitnya endul, guys. Menghilangkan rasa pedes-pedes. Rasa ingin wah. Gitu. Baiklah. Kayaknya kita perlu sulap lagi. Bim salabim karwar ba. Nah. Jadi kita mau cobain dulu. Ikan kembung. Ikan kembung nih. Kita cobain ya. Aku enggak mau makan seporsi, guys. Aku mau makan sedikit aja karena aku mau cobain yang lain juga. Oke, pakai tangan aja ya, lebih steril. Oke, everybody. Aku dapat kepalanya, guys. Kita cobain. Selanjutnya nih. Ada tahu gulai. Untuk harganya tadi berapa, Kak? Harganya cuma 15.000 aja. Murah meriah di sini, Kak, ya. Untuk makan siang di sini cocok banget. Iya, nih. Ya, ini kita cobain ya. Sedikit.
Enak banget sih, sumpah parah ini. Kita cobain tahunya. Ini tahunya. Tahunya enggak masem. Kayak tahu-tahu kemarin kepres, ini tahunya fresh. Jujur, enak banget. Ini tahunya endul banget, guys. Jadi aku suka makan di sini itu. Emang enggak diragukan. Rempahnya ini enggak pelit banget. Terus juga kalau menurut aku ini nggak terlalu pedas. Ini cocok buat kalian yang nggak suka pedas. Ini tahu gulai. Mau cobain ikan kembungnya dulu ya guys. Ikan kembungnya itu crispy gitu. Di luarnya garing, tapi dalamnya lembut, nggak keras ya. Itu ikan kembungnya manis di dalamnya. Enggak ngerti lagi ikan kembungnya manis kan? Mungkin karena kamu di sebelah aku. Enak. Tahunya enak guys. Nih. Selanjutnya nih jangan dilupain. Ceker mercon. Nih. Mantul juga nih ceker merconnya. Aku suka dicemilin kalau ceker. Nih. Oke. Dek, silakan. Kita cobain ceker mercon. Kita ambil yang kecil aja. Ya. Kita coba ini ya. Bumbunya sama kayak gurita tadi. Bumbu balado. Emang mercon banget ini. Meledak-ledak di lidah. Dah, tapi dah, emang ini pedesnya itu bukan yang pedes yang nggak bisa dimakan, tapi pedesnya itu bikin nagih. Pedes yang tadi masih terasa sampai sekarang. Enak. Enak banget. Jujur. Suka ikan kembungnya kak, soalnya manis banget dan pas kita manis banget. Nggak terasa pedes ya, nggak terlalu pedes. Manis. Ya benar banget. Kita cobain tahunya lagi. Tahunya enak juga nih. Nah, jadi everybody, kalau dikasih rating yang ini 8. Yang ini 8 juga dan yang ini 8. Kita minum dulu. Kita coba lagi. Jadi guys, jangan lupa kalian datang ke warung Peki Mami Cesina yang ada di Handil Jaya depan Kebun Daging Indonesia. Nah, selain di sini itu menyajikan makanan untuk makan siang. Ini juga kayak angkringan gitu. Harganya terjangkau, bahan-bahannya juga premium, bumbunya kerasa banget. Nah, jadi ini worth it banget kalian cobain. Di warung Peki by Mami Cesina. Baiklah kalau begitu, jangan lupa saksikan Penting Kenyang setiap hari Minggu jam 20.30 hanya di JEK TV, inspirasi kita. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah.